Ketua DPW PPNI Provinsi Riau, Ahmad, mengapresiasi dukungan yang diberikan Sekda Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dirinya menyampaikan terima kasih terhadap dukungan yang tidak pernah terputus dari awal terbentuknya PPNI Provinsi Riau. Ketua DPW PPNI Provinsi Riau, Ahmad, menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas dukungan yang diberikan Sekda Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan. Dirinya berharap hubungan ini terus berlanjut, sehingga PPNI bisa terus berkontribusi dalam masalah-masalah kesehatan di Provinsi Riau. Dirinya juga mengatakan perawat merupakan ujung tombak dari Dinas Kesehatan dan PPNI akan terus bekerja sama dalam peningkatan layanan kesehatan di Provinsi Riau. Baik, kami dari PPNI Provinsi Riau tentunya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih pada pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Pak Sekda dan Kadis Kesehatan Provinsi Riau yang telah mendukung dari awal kepengurusan kami, dari awal adanya terbentuk PPNI di Provinsi Riau sampai hari ini dukungan Pemda tidak pernah terputus-putusnya untuk PPNI, dan kami berharap hubungan ini akan terus berlanjut, sinergisitas akan terbangun sehingga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan kami bisa berkontribusi membantu pemerintah Provinsi Riau terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi kami sebagai perawat. Tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai pilot project atau leading sektor dari kesehatan. Dan itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau, Pak Senda dan Pak Kadis Kesehatan. Diharapkan kedepannya perawat dapat mendukung peran penting serta menjadi wadah bagi tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat Provinsi Riau. Yesika dan Hermansyah melaporkan.